Dan ini dia speaker portable JT-S7. Langsung aja kita unboxing, dan di dalam boxnya kita mendapatkan yang pertama adalah satu unit speaker JT-S7, kemudian lembar petunjuk penggunaan dan kartu garansi, yang ketiga kabel tipe C, dan yang terakhir adalah kabel AUX. Kalau kita lihat, speaker ini hampir keseluruhannya ditutupi oleh grill speaker yang berwarna hitam. Di bagian tengah terdapat beberapa tombol yang terbuat dari karet. Fungsi-fungsi tombol adalah yang plus ini untuk next atau menaikkan volume. Tombol lingkaran ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan speaker. Tombol strip berfungsi untuk reverse atau menurunkan volume. Dan tombol M merupakan tombol multifungsi. Dan di bawahnya terdapat beberapa port, yaitu port tipe C, micro CD, dan AUX. Di bagian atasnya kita bisa putar atau mengatur volume, yang dimana ini putarannya juga terasa solid. Untuk bagian bawahnya terdapat kaki-kaki kecil yang terbuat dari karet, dan di dalamnya terdapat membran pasif untuk resonansinya. Memiliki teknologi TWS yang dapat mensinkronasikan dua speaker JT-S7. Kemudian support micro CD. Memiliki kapasitas baterai sampai 4000 mAh serta memiliki sertifikasi waterproof IPX7, sehingga bisa banget dipakai sambil hujan-hujanan atau basah-basahan. Bagaimana untuk mengecek suaranya? Oke, langsung aja kita dengar suara dari JT-S7. I'm painting the sexiest person in the world. Hit me.